Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang processing. Jadi belajarnya kita langsung di website aja karena itu lebih gampang diakses. Namun masih menggunakan bahasa Inggris ya. Processing. Oke, terbuka. Pilih yang layer bisa tutorial. Jadi di sini ada juga ini ya. Referensinya ini teman-teman. Jadi ini array-nya. Kemudian array fungsinya ini conversion. Kemudian primitifnya string function, input time and date, keyboard, mouse, tipografi, rendering, image, set, curve, ini di primitif, match, geometry, output, color, transform, struktur, control, environment, dan ini ya, reference. Kemudian teman-teman juga bisa cari ini. Perpustakaan ya. Nah, teman-teman juga bisa belajar dari orang-orang ya. Yang ini misalnya saya contohkan. Nah, di web ini ya. Oke, kita tinggal cari galerinya apa aja nih. Drawing. Anything ya. Misalnya kita bisa memilih juga, misalnya ini shape ya, menurut Peter Hager nih. Oke, kita bisa memilih nih. Contoh toolsnya atau galerinya aja deh. Nah, ini banyak sekali galerinya, jadi teman-teman bisa ambil sesuai dengan kebutuhan, dan teman-teman bisa juga modif. Kemudian nanti ada banyak sekali pilihannya, teman-teman bisa cari di sini ya. Kemudian selanjutnya kita akan belajar ya tutorialnya ini. Nah. Nah, ini codingnya ya. Jadi membuat bunga seperti ini nanti teman-teman bisa melakukan ini ya, mengcopy dulu karena kalau kita ketik dari awal itu waktunya sangat lama. Jadi langsung copy aja, kemudian teman-teman bisa edit nanti masuk ke processing. Kemudian teman-teman bisa edit warnanya, bentuknya dan seterusnya. Misalnya ini ellipse diganti bisa juga
segitiga dan seterusnya. Itu warna juga bisa diganti, kemudian bundarannya juga bisa diganti. Ini ada HTML-nya juga, teman-teman. Ini animasinya. Ada HTML-nya ini. Kemudian selanjutnya, teman-teman banyak ini ya pilihannya ya. Color. Oke, teman-teman bisa ini misalnya kita masukin seperti ini. Nanti hasilnya bisa seperti ini ya. Kemudian teman-teman bisa example. Example ini contoh-contoh ya. Teman-teman. Animation ya, vektor ini animasi ya. Nah, jadi teman-teman bisa teman-teman bisa di sini bisa copas, misalnya teman-teman bisa ganti dengan kotak atau seterusnya ya, bisa copas, kemudian nanti dipahami apa ini, kemudian nanti dimodifikasi, misalnya void setup ukurannya 640, teman-teman bisa ganti ini kan, dimodif. Nah, begitu daripada ketik satu-satu lagi ya. Tentu saja waktunya lama kalau klik satu-satu. Nah, jadi ini juga bisa kita kemudian bisa kita copy, kemudian teman-teman bisa modif. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.